Lighting on. Kamera standby. Audio standby. Operator standby. Okay, start in 3, 2, 1. Action. Organisasi supporter. Secara apapun kan supporter kan pasti pertama itu memiliki image jelek. Cuma karena dari kita ngatur pribadi kita itu bisa membuahkan hal positif. Karena dari awal kita tekanin buat berattitude kita dalam berorganisasi itu harus bagus. Ketika kita bisa berorganisasi dengan bagus, itu akan nyaruh dengan kebiasaan kita setiap hari. Jadi makanya kalau misalnya kalian nanya ke kakak unsur mana itu kesannya buat apa sih ke kakak itu, ya lebih ke arah pedoman hidup sih, biar kita itu gak flat-flat banget gitu hidupnya. Kenapa bisa jadi pedoman hidup nih? Ya kalau pedoman hidup kan kita kan ada patokannya gitu. Di dalam unsur mana sendiri kan ada tanggung jawab gitu loh. Sedangkan tanggung jawab itu kan patokan kita buat lanjutin hidup. Kalau kita gak punya tanggung jawab ya kita gak akan kerja, gak bisa kerja, gak punya teman. Jadi ya makanya bisa dibilang patokan hidup. Berarti ini kayaknya tanggung jawabnya berat banget di unsur mania. Yuk, nih. Betul, tarik. Berat banget tanggung jawabnya. Terus berarti join unsur mania dari kelas 10. Iya. Dari 10. Kelas 10, semester 1. Semester 2. Semester 2. Sampai kelas 12-nya nanti stop di semester 2. Semester 2. Oke. Selama join unsur mania berarti kurang lebih 2 setengah ya? 2 setengah tahun. 1 setengah sampai 2 lah abis ini. Oh iya, 1 setengah sampai 2 setengah. Kesan yang sukanya dulu deh, kan pasti ada suka duka. Sukanya yang paling berkesan banget buat mas-mas itu apa sih? Kalau suka selama di unsur mania ya, pertama itu di notis DPL ya. Di notis DPL, luar biasa sekali di notis DPL. Di notis DPL, keren banget. Jadi kalau misalnya kita di notis DPL itu kan kayak ada, wah ini unsur ini. Kan kalau kita lihat secara apapun, ya supporter unsur mania itu kan kecil awalnya. Kalau kita bisa maksimalin orangnya, kita bisa maksimalin fasilitasnya, terus kita juga bisa berkoordinasi dengan baik, kerja sama-sama multimedia, OSIS, kita pasti bisa dapetin hasil yang baik. Itu senang sih, ya senang banget itu ya karena di notice DBL itu sih. Di notice DBL, berarti salah satu yang paling berkesan tuh di notice DBL. Kan tadi udah sukanya nih, terus dukanya yang paling curhat. Kalau beli jujur itu dukanya itu setiap kita habis melakukan suatu event apapun itu, kadang itu masih ada aja alumni yang ngerasa kita itu kurang. Ya kan sedihnya di situ. Nah, kakak kan harus bisa ngertiin kondisi anggotanya itu gimana aja. Terus mereka itu sanggup apa enggaknya selama pertandingan itu. Nah, kalau misalnya kita harus berpatokan harus bagus terus, ya itu buat tekanan sendiri kan. Makanya itu dukanya sih, karena hampir setiap selesai event itu kadang ya dinasehatin. Padahal ya level dari alumni ya. Enggak salah juga. Berarti selama di unsur mania ini masih
peran alumni itu masih ada banget ya? Masih ada. Berarti nanti kalau misal Mas Musa jadi alumni, masih harus jampingin adik-adik yang di bawah. Iya. Wah, siap. Mungkin tanggung jawabnya nggak berhenti sampai situ ya, teman-teman, kalau menjadi Untermania. Terus tadi aku mau menotis di awal, yang menurut aku menarik banget, Mas Musa bilang kalau image supporter itu jelek. Iya, betul. Kan aku yakin nggak cuma Untermania kan? Maksudnya supporter-supporter dari sekolah-sekolah lain itu pasti entah itu dianggap nakal, dianggap kurang berkenan lah. Kalau menurut Mas Musa sendiri, apa sih yang membuat stigma itu muncul di masyarakat gitu loh, sebagai organisasi supporter sekolah? Ya, realistis ya. Pertama, ya. Kakak kan nggak join Unsurmania. Ya. Jadi itu pasti ngeliatnya, waduh, Unsurmania ini kasar banget. Iya, secara casing ya. Iya, nggak ada sopan santun. Terus kayak gangguan adik kelas, itu sampai nggak takut ya. Iya. Apalagi dulu itu, waduh, males banget ya join Unsurmania gitu. Sampai kakak pas open recruitment itu kakak cuekin orang yang nawarin kakak. Iya. Ya udah, terus makin lama ya ada rasa kayak, oh di dalamnya tuh kayak gini. Semua itu bermula saat main bareng kakak kelas sih. Iya. Jadi kan kita gak bisa nilai dari depannya doang. Mungkin personal branding mereka di sekolah itu emang nakal. Iya. Cuma kadang kalau satu sisi kita ngobrol serius sama anggota-anggota Unsurmania, itu kadang ya kita bisa ngeliat sisi positifnya mereka gitu. Image jelek sendiri tuh karena ini sih, lebih ke arah kadang mereka gak bisa mengkondisikan sifat asli mereka yang korak gitu, yang yang jelek lah ibaratnya. Jadi mereka tuh nganggap itu bercandaan. Kadang ada satu orang itu kan risih nanti. Iya, ada orang yang serius banget yang gak bisa diajak bercanda. Ya mereka bercandain, ya sakit hati. Belum berkecimpung aja dalamnya, jadi gak ngerti. Karena kalau misalnya aku sendiri ya sebagai orang awam, awalnya tuh ngeliat bukan Unsurmania aja ya, maksudnya organisasi supporter sekolah lain tuh kayak duh, orangnya pengen kaget ya. Tapi maksudnya setelah teman-teman aku ada 1-2 yang gabung, ternyata solidaritasnya tuh yang menurut aku beda dari ekstra organisasi lain di sekolah. Karena kan emang organisasi Unsurmania tuh solidnya ya mas, yang paling kerasa. Terus aku penasaran sama pemilihan ketua OSIS ya teman-teman, itu kan diadakan secara terbuka, jadi kita bisa tahu nih kandidatnya siapa aja. Kalau misalnya pemilihan ketua Unsurmania, prosesnya dan tata cara itu gimana sih mas? Sebenarnya pemilih ketua itu kan gak ada yang gampang. Iya. Sedangkan kalau di Unsurmania sendiri itu dulu sistemnya emang voting. Nanti mas masuk dipilih secara voting. Ini bukan voting kalau mas, itu emang voting. Cuma setelah angkatan atasnya kakak ini megang, itu dibuat berubah. Karena takutnya saat yang megang, yang dipilih itu votingnya banyak, tapi dia gak bisa menjalankan tugasnya, itu kan eman gitu. Eman, iya. Makanya dilihat kinerjanya dulu selama bersupporteran. Terus mereka juga harus dilihat kecakapannya, terus ngatur administratifnya, strukturalnya itu sanggup apa enggak. Terus yang paling penting itu rasa ini sih, tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya bener banget. Kalau misalnya mereka udah mulai kayak gitu, kita yang ketuanya ini nanti yang harus membina calonnya biar punya attitude yang baik, yeah. Baik ke guru, teman-teman, ataupun audiens yang lain di luar Unsurmania. Kalau Mas Musa sendiri, berarti proses dipilihnya secara? Dipilih secara kinerja. Kinerja, itu yang pilih ketuanya sebelumnya. Itu ada kandidat-kandidat lain atau cuma kandidat? Ada, ada kandidat lain. Jadi Mas Musa ini kinerjanya bagus ya? Kalau gue tau sebelum dipilih, Korlap sih. Korlap, keren banget. Oke. Terus aku mau nanya lagi tentang kan pasti awalnya tadi Mas Musa bilang sebelum join itu yang image-nya jelek tadi muncul. Terus setelah join ternyata oh ini ya. Menurut Mas Musa sendiri, perkembangan yang Mas Musa rasain selama jadi Unsurmania di Mas Musa sendiri itu apa? Perkembangan dari sifat pribadi ya? Iya. Kalau pertama itu kita bisa ngerti jangan ngejudge seorang dari depannya. Iya, benar banget gitu. Tapi satu sisi kita juga harus bisa mengkondisikan diri kita biar gak terjerumus hal negatifnya. Terus kita bisa paham sifat karakter orang itu, cara menanggapinya itu gimana, biar gak salah tingkah, biar gak bikin mereka sakit hati. Kadang orang yang nakal itu kalau kita nemu kuncinya, nemu kayak celah biar dia itu sadar kalau dia itu salah, itu gampang banget biar mereka itu sadar. Terus kalau misal dalam supporter itu kan juga kita kenal sama sekolah-sekolah lain. Itu pernah gak sih ngalamin crash sama sekolah lain? Atau justru malah pernah kerja sama bareng? Maksudnya kayak ngobrol bareng dengan supporter itu? Kalau buat
clash sama supporter lain, mungkin di tahunnya kakak ini nggak ada. Semuanya bagus. Terus kalau kerja sama sendiri, kan unsur mania ini kan di Sidoarjo. Di Sidoarjo sendiri itu ada forum namanya SSS, Sekolah Supporter Sidoarjo. Nah, di dalam grup itu semua supporter dari sekolah-sekolah di Sidoarjo itu jadi satu. Nah, makanya kita itu kenapa sih nggak bisa ada keras sama sekolah lain, karena kita juga saling menghargai lah. Karena kita dalam satu lingkup kota, kan ya agak malu juga kalau misalnya kita keras sama satu kota sendiri. Di SS tadi itu ada berapa sekolah yang join di Nordic? Apa ya? Ya 30? 100 sampai? Kalau 100 sih, dari sini nggak sampai. Nggak sampai, 50-an ya? Ya mungkin sampai 50-an. Terus organisasi unsur mania ini pasti ada latihan rutinnya. Itu setiap hari apa nih? Teman-teman mungkin ada yang mau join nggak? Mungkin kalau latihan itu Selasa sih. Selasa. Wajib. Terus strukturnya apa aja nih Mas Moses? Karena kan banyak orang awam yang nggak ngerti ya. Paling cuma ngerti, oh itu yang bagian teriak-teriak, itu yang bagian lain perkusi gitu kan. Secara awam kan cuma ngerti kayak gitu. Kalau struktur sendiri itu kan ada ketua. Ketua itu ada wakil nanti, wakil ketua. Nah, kakak jelasin dulu ya, tugasnya ketuanya apa. Tugasnya ketua sendiri itu dia ngatur manajemen keuangan sama bendahara nanti. Terus dia ngatur strukturalnya, administratifnya, sama perizinan ke guru-guru, Kemsek sama Wakasek. Wakilnya itu, semisal ketuanya ini gak ada keberhalangan, atau emang dia lagi ngobrol sama guru atau Kemsek, dia yang nanti nanti ketuanya buat jaminin latihan. Terus di bawahnya itu nanti ada ketua korlap, ketua perkusi, capo, ketua tim kreatif. Nah, pertama ketua korlap sendiri itu yang ngatur barisan. Nah, korlap itu kan kerjanya banyak barisan. Nah, ketua korlap ini dia yang mengepalai seluruh orang yang ngatur barisannya. Terus perkusi. Nah, ketua perkusi itu yang memegang kendali penuh selama pemain memegang perkusi itu sendiri. Terus ada capo itu yang bis, jadi depannya tribun itu. Terus ada tim kreatif itu ngatur desain, terus poster, sama mungkin GSI-GS gitulah. Oh iya, kayak gitu. Ya berarti strukturnya tadi teman-teman yang mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu ya Mas. Terus Mas Moses sendiri sebagai ketua, aku yakin pasti ngalamin yang namanya banyak banget miskomunikasi sama anggota-anggota yang lain. Pasti hampir setiap pertandingan tuh kayak kegiatan supporter ya, ada aja miskomnya. Caranya Mas Moses supaya meminimalisir itu sebenarnya? Pertama balik lagi ke pembentukan karakter sih. Kalau semisal yang orang kita kasih tahu itu dia ngeyel, itu sama aja susah kan. Kalau kita bisa ngasih tahu baik-baik, kita nemu caranya biar dia itu sadar kalau dia salah, itu akan membuat dirinya sendiri itu sadar kalau salah, tanpa perlu dikasih tahu. Nah, apalagi itu kalau semisal kita diskusi bareng, kita tanya, kamu bingungnya gimana? Kamu kurangnya nanti di mana? Nanti kita bantuin. Makanya tugasnya nanti kakak ngatur ke ketua-ketua divisi masing-masing. Ketua divisi itu nanti akan nge-briefing anggota-anggotanya. Mas Lalu sendiri sama jadi ketua pernah nggak nih teriak-teriak sama anggotanya marahnya nanti sampai marah-marah? Kalau marah-marah nggak sampai teriak-teriak itu apa? Enggak. Cuma kalau marah ya pasti karena. Terus kalau misalnya marah kan pasti ada aja satu dua pihak yang merasa kayak kok gini sih kata-katanya Mas Moses. Nah itu Mas Moses sendiri reaksinya tuh gimana? Ya mungkin kalau semisalnya di dalam supporter sendiri kan itu kan keras gitu. Iya. Apalagi omongannya juga keras, kasar gitu ya. Sebenarnya kalau kita jujur apa adanya, orang itu langsung ketampar kan. Oh iya benar juga ini orang. Tapi aku ya sakit hati perkataannya kayak gini. Nah, ya caranya kakak anggapin kayak gitu ya, setelah kita selesai marahin atau nasihatin, ya kita melakukan pendekatan secara personal. Kenapa sih kok aku bisa marah ke kamu? Ya karena kamu tuh kayak gini. Kalau mereka tahu alasan kita marah, pasti mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Berarti difokuskan ke pendekatan secara pribadi ya, antara empat mata gitu. Biasanya tuh pendekatannya ke ketua-ketua yang tadi atau misalnya kayak ada satu anak yang tertuju untuk dieval gitu. Nah, biasanya kalau pendekatan sendiri itu kan harus ke ketuanya dulu, ketua masing-masing divisi. Kalau emang dirasa mereka itu gak berubah, ya baru nanti ketua itu turun tangan. Karena emang kan gak boleh ketua langsung ke anggota gitu kan.
Terus aku mau flashback ke pengalamannya Mas Moksi selama di Unsur Mania ya, tentang pertandingan-pertandingan yang udah selama ini di supporterin gitu ya. Itu yang paling riwah kira-kira di mananya sih? Yang paling benar-benar hektik banget itu pas pertandingan apa? Kalau pertandingan lawan siapa juga ya? Lawan siapa boleh? Mungkin lawan Smantik sih. Smantik, oke okay. Ya. Waktu di DBL kemarin. Waktu di DBL kemarin. Yang pertandingan pertama DBL itu itu riwah banget. Itu karena kita kan aduh koreo juga. Iya. Terus masanya ya begitu banyak kan. Itu yang bikin ya aduh. Ini harus menang kita. Masa iya ya. Ya. Terus tanggapan yang Mas-Mas sendiri kan kayak ada orang yang bilang bahwa supporter itu juga pemain kedua dalam pertandingan. Setuju nggak sih Mas? Setuju. Setujunya kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak ada di tribun, itu kadang kan mental pemain itu lemah. Iya. Nah, pasti kalau supporter mus itu datang, itu kan ya ngata-ngatain lah ya pemain kita. Nah, tugasnya supporter kan juga memberi backingan lah ibaratnya. Jangan sampai kamu megang apa-apain lah pemainku. Ya yang main lawan yang main gitu, supporter ya supporter gitu. Kayak tuh kalau misalnya dibilang pemain kedua tuh karena kita kan ngeruin mentalnya juga kan, kita ningkatin energi mereka, semangat mereka gitu. Terus yang tadi katanya ada supporter yang mungkin ngata-ngatain pemainnya, kalau dari Nusur Mani sendiri ada yang pernah ngata-ngatain ke tim lawan gak sih? Jujur Mas-Mas ya? Waduh, jujur. Kalau ngata-ngatain tim lawan itu mungkin gak bisa kita bohongin ya, pasti pernah. Kalau pasti pernah. Cuma sekali dua kali? Berkali-kali kan? Berkali-kali, oke, okay. Boleh ceritain sedikit Mas. Cuma karena kalau misalnya kita ketemu musuh yang mungkin mereka mulai duluan, kita bales. Tapi kalau kita lihat mereka oke-oke aja, ya kita respect gitu. Karena supporter sendiri kan misalnya gak risu-risu doang gitu. Iya. Ya kalau kita dihargai, kita harus menghargai orang. Itu sebaliknya juga. Terus kan tadi aku juga sempat menotis yang tentang tugasnya Ketua Unsur Mania itu ngobrol sama Kapsek dan Wakapsek ya. Kira-kira trouble-nya atau misalnya kayak ini harus benar-benar ngobrol yang paling bikin susah buat ngobrol sama Kapsek tuh apa sih? Yang paling deg-degan banget? Pertama itu kan izinnya susah ya? Iya, iya. Terus kayak pressure-nya ngomong sama, aduh ini pimpinan paling tinggi sekolah ini. Kita kan kadang kayak, aduh aku harus ngomong gimana, ini keceplosan, takut gitu. Terus imasnya jelek gitu, ternyata ya kalau kita jalanin dengan santai, pelan-pelan itu kan. Terus mungkin ini teman-teman Unsur TV pada penasaran nih tentang caranya join ke Unsur Mania itu gimana sih? Kalau join Unsur Mania itu kan setiap tahun setelah kelas itu kan kita datang tuh ke setiap kelas masing-masing. Kita tawarin, di situ kalian bisa join. Kalau emang kalian masih malu-malu atau belum pasti atau masih ragu, gak apa-apa, kita ada IG-nya, ada WA-nya, jadi kan langsung aja WA. Bisa pribadi aja, yeah. Pribadi. Berarti hanya bisa daftar waktu kelas 10 aja. Kalau misal kelas 11 tertarik buat masuk? Masih bisa. Oke. Okay. Terus hari ini teman-teman kita juga pakai merch dari Unsur Mania. Keren banget. Asik, keren banget. Keren banget. Ini biasanya open PO-nya kapan lagi nih, Mas? Biasanya kalau open PO itu kan sebisa mungkin itu kan setelah tanggal jadi baru ya. Oke. Okay. Tahun itu 65. Oke, 65 ya. Tahun depan kayaknya 100.000 nih naik. Aduh, lagi. Oke. Terus apa lagi ya Mas Moses? Tentang tadi cara ngatur anak-anak juga udah, pendekatan secara pribadi juga udah. Waktu kita flashback lagi ke Mas Moses waktu masih jadi korlap ya. Yeah. Pasti pernah dapat eval. Pasti pernah dimarah-marahin sama alumni, sama ketua pas waktu itu. Kira-kira waktu sebagai korlap nih, aku yakin dari korlap ke ketua itu maksudnya Mas Moses harus mau nggak mau mendewasakan diri kan. Nah waktu jadi korlap nih, perasaannya Mas Moses waktu dimarahin sama alumni, sama ketua tuh gimana? Pertama kan pasti gentle ya. Iya banget. Apalagi kita dalam arti kayak orang ini udah gak ikut tribun, banyak ngomong lagi ya. Iya. Nah pasti kayak gitu, pertama kayak gitu. Tapi di satu sisi kan kita ya udah harus mulai dewasa lah. Iya benar banget. Kita pertama introspeksi diri dulu. Kalau misalnya itu benar, ya udah kita harus ngakuin salah ke diri kita. Kalau emang itu nggak benar, ya udah kita relakan aja. Iya. Mungkin dianya atau mereka itu nggak tahu apa yang kita lakuin gitu. Oke.
Terus dari awal sampai akhir kita udah cerita banyak tentang unsur mania, tentang gimana strukturnya, terus proses Mas Moses mulai dari korlap menuju ketua yang harus benar-benar tanggung jawab ya. Gak boleh sembarangan kalau misalnya kita sebagai ketua ngasih perintah. Kira-kira manfaatnya sendiri buat teman-teman juga yang mau join dan teman-teman yang udah join sama manfaatnya buat Mas Moses sendiri kira-kira apa? Manfaat unsur mania ya? Iya. Kalau pertama kan buat aku sendiri itu kan kita bisa belajar berorganisasi. Benar. Meskipun gak di OSIS, yeah. Support itu kan juga organisasi, ada strukturalnya. Jadi kita bisa belajar organisasi di situ. Terus kita juga bisa ngerti sifat-sifat yang sebenarnya itu gimana. Kalau buat manfaat buat teman-teman kan mungkin pembelajaran sih, mungkin jangan nilai dulu dari case-nya. Iya, benar banget. Oke, terus harapannya nih buat teman-teman unsur mania yang udah join sekarang, yang udah kompak sekarang, apa sebagai ketua unsur mania? Kalau harapannya sendiri serius. Harapan ya? Harapan sih. Mungkin selalu solid sih, terus perbaiki attitude. Terus kita juga harus bisa menggandeng teman-teman lainnya biar jadi satu. Terus yang paling penting, jangan sombong. Oke, wah keren banget penjelasan dari Mas Moses ya. Mulai dari prosesnya, dari awal join sampai jadi ketua sekarang, yang aku yakin gak mudah ya. Pasti banyak banget tantangannya, apalagi sebagai ketua tantangannya juga makin naik ya. Boleh dong Mas Moses ngomong ke Reza Unsur, nanti tim di belakang layar ngomong ke Reza. Sekarang nih? Sekarang nih, jawab yang keras ya teman-teman. Yang keras juga Mas. Forza Unsur! Forza! Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel Unsur TV. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. See you guys, bye-bye.